Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berwisata ke pantai merupakan salah satu pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu liburan kalian, terutama saat cuaca cerah. Sayangnya, sejumlah pantai menyimpan ancaman di balik pesonanya. Nah, jika mengetahui pantai berbahaya di dunia ini, diharapkan bisa membantu kalian lebih waspada ketika berlibur. Pantai apa saja yang termasuk dalam jajaran pantai berbahaya tersebut? Tonton terus video ini sampai habis. Pantai Chowpatty. Chowpatty bukanlah pantai dengan arus kuat atau dihuni hewan-hewan berbahaya. Lantas, kenapa bisa masuk daftar pantai paling berbahaya di dunia? Sebenarnya, Chowpatty merupakan pantai dengan hamparan pasir putih bercampur dengan pasir coklat. Pantai ini menyajikan keindahan pemandangan Laut Arab yang membentang dengan background pemandangan kota Mumbai yang kontras. Duduk di tepian Chowpatty, sembari menikmati pemandangan pantai nan eksotis, serta mendengarkan suara ombak yang semakin sore semakin bergemuruh, merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Namun itu dulu ya guys. Saat ini lingkungan pantai ini sangat tercemar. Bahkan pernah ada kasus 60 ribu ton batu bara tumpah dan juga dipenuhi sampah. Airnya yang kotor bisa menjadi sumber penyakit seperti diare, sakit tenggorokan, dan juga penyakit lainnya. Pantai Hanakapiai. Pantai Hanakapiai adalah sebuah pantai di Kepulauan Hawaii. Secara harfiah, Hanakapiai diartikan sebagai teluk percikan makanan. Menjadi salah satu tempat wisata populer, Hanakapiai banyak dikunjungi wisatawan. Selama musim panas, garis pantai ini terlihat jelas. Namun hati-hati jika kalian mengunjunginya saat musim dingin. Gelombang laut di Hanakapiai akan menjadi sangat berbahaya dan gelombangnya begitu tinggi. Memang, banyak orang menggunakan gelombangnya untuk berselancar. Namun, tak dipungkiri, jika kekuatan gelombangnya begitu mematikan. Dikelilingi Samudra Pasifik, gelombang laut dapat membawa orang yang berperahu di pinggir pantai hingga ke tengah pantai. Bahkan, sudah banyak orang tenggelam di pantai ini. Pantai Cape Tribulation. Australia memang mempunyai banyak pantai yang indah, bahkan untuk surfing. Namun ada salah satu pantai yang terletak di Queensland yang ternyata berbahaya. Yaps, namanya adalah Cape Tribulation. Jika berkunjung ke sana, mungkin kalian nggak menemukan hal yang aneh. Namun Cape Tribulation menjadi tempat ubur-ubur, ular berbisa, buaya, hingga burung kasuari. Sebagai informasi, burung kasuari dijuluki sebagai burung paling berbahaya di dunia karena ketika agresif, bisa membunuh manusia dalam sekejap menggunakan cakarnya. Pantai Kilauea. Hawaii telah sejak lama menjadi target wisatawan karena pantainya yang indah. Namun layaknya sebuah mawar berduri, Hawaii pun memiliki durinya sendiri. Tak seperti pantai lainnya yang indah, Pantai Kilauea begitu berbahaya bagi pengunjung. Kilauea adalah nama pantai dan sebuah gunung berapi di Pulau Kauai. Kilauea adalah sebuah kota besar di pantai selatan Kauai, salah satu dari 7 pulau yang membentuk negara bagian Hawaii. Di Pantai Kilauea, sebuah gunung berapi aktif berada di sampingnya. Gunung berapi ini meletus sejak tahun 1983. Aliran lavanya pun terus mengalir ke arah laut. Tak hanya itu, sebanyak 102 serangan hiu tak beralasan pun tercatat pernah melukai wisatawan di tempat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.